Halo, sarange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menyalakan mesin cuci di Korea. Kan yang banyak yang request bingung cara menyalakan mesin cuci di Korea. Nah, begini caranya guys, kita lihat dulu. Kita keluarkan cuciannya. Itu yang mesin cuci di yang di bawah itu untuk mencuci, yang di atas itu untuk mengeringkan. Jadi cuciannya kering, tinggal pakai. Duit guys. Lu kok ada duit ya? Iya. Kita ini nyalakan. Nah, yang ini atas buat pengering. Buat ngering nih guys, jadi rasa menjemur, rasa menjemur langsung garing. Wes tinggal pakai, wangi, harum. Lu nemu duit nih? Duitnya siapa guys? Langsung tutup. Nah, tombol. Ini tombolnya? Tombolnya itu tuk. Itu buat waktu ya. Waktu jam enggak apa-apa. Waktu jam wis. Nah, start. Tinggal tunggu 2 jam sudah kering guys nanti. Berputar. Nah, yang bawah ini buat cuci baju guys. Yang baju. Bisa tutup. Nah, tutup. Cara masukkan sabunnya buka dulu. Nah, kita masukkan. Oh, nanti aja kan. Di on dulu. Kita tombol yang namanya apa itu? Pion setup. Yang pilih pion setup, guys. Oke, yang kedua kita tombol yang ini, ya pion. Renggom 2. Talsu yang gang, nah, yang nengsu, suhu kita panggil yang nengsu. Oke, setelah itu kita setar. Oke, tunggu beberapa saat kemudian, kalau sudah nyala kita masukkan sabunnya. Nyala urung, tak urung. Kita tunggu. Oh, sudah nyala guys. Oke, kawan-kawan, kita masukkan. Oh, tunggu air keluar. Tunggu air keluar dulu, guys. Kita masukkan sabunnya. Biar lancar nanti pencuciannya. Tunggu beberapa detik. Nah, itu masih berputar airnya. Airnya masuk sini nanti, guys. Keluar lewat situ nanti sabunnya. Ini udah keluar. Ini. Nah, itu guys, airnya sudah keluar, kita masukkan sabunnya. Oke, secukupnya saja, jangan banyak-banyak, nanti mesinnya macet dan boros. Dan boros uangnya. Yang pasti uangnya boros guys. Kita tutup. Oke, kita tunggu 1 jam baru. Setelah selesai sini lalu dinaikkan ke sini pengering. Oke teman-teman, sekian dulu berbagi pengalaman cara menyalakan mesin cuci di Korea. Pasti teman-teman banyak yang belum tahu ya. Sekian dulu, bila ada kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.